Untuk mengupgrade race human kalian menjadi versi 3, ada beberapa hal yang harus kalian penuhi. Yang pertama, pastikan race human kalian sudah versi 2. Untuk mengeceknya, kalian bisa ke Alchemist yang ada di Green Zone, dan kalau dia bilang thanks for the money atau terima kasih atas uangnya, itu artinya race human kalian sudah versi 2. Untuk syarat kedua, minimal level kalian 1000. Di bawah 1000, grinding dulu, oke? Syarat ketiga, siapin uang 2 juta belly. Syarat keempat, udah pernah ngalahin Donson. Kalau belum pernah, siapin buah dengan harga minimal 1 juta belly atau minimal buah quake. Terus kasih ke Trevor yang ada di mansion, lalu masuk ke pintu rahasianya dan kalahin si Donson. Setelah keempat syarat itu tadi udah kalian penuhin dan siapin, kita bisa lanjut ke stepnya. Pertama, kalian masuk ke ruang rahasia di bawah padang bunga. Untuk lokasinya ikutin aja di video ya. Kalau udah masuk, kalian interaksi aja dengan Arowi, dan di situ kalian akan mendapatkan tugas yaitu mengalahkan Diamond, Jeremy, dan Vegeta. Untuk lokasi dari bos-bos ini bisa kalian follow aja ya di video. Untuk sedikit info, kalau kalian ke tempat bos ini dan bosnya itu lagi nggak ada, berarti bosnya udah di-kill ya sama player lain atau belum spawn. So kalau kalian kesusahan ngelarin quest ini di server public, kalian bisa pakai private server gua yang linknya ada di Discord. Link Discord di deskripsi ya. Setelah kalian mengalahkan Diamond, Jeremy, dan Vegeta, kalian balik lagi ke Arowi dan ngobrol aja, dan boom. Congrats, race human kalian udah versi 3. Oh ya, for information, kalau kalian lagi ngejalanin quest ini dan kalian ganti server, kalian wajib ngomong lagi sama Rowi ya. Jadi jangan setelah ngalahin satu bos, kalian ganti server buat ngalahin bos yang lain. Itu nggak bisa cuy. Segitu aja dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng. And see you in the next video.